Kalau kita lapar harus beli. Emang bensin bisa ditahan? Kalau bensin habis harus isi air, kan enggak. Wajib kita beli, benar enggak? Yeah. Artinya pengeluaran ini tuh pengeluaran 1,7 itu udah angka pasti. Berarti yang kamu kerja bukan gaji UMR 2,3-nya, yang lu kerja adalah 500-nya. 500 lu bagi 25 hari kerja, berapa sehari kita dikasih? Nah, itu yang kelihatannya di situ. Sisa tinggal 500 ribu, saya kerja bu dari Senin sampai dengan Sabtu, berarti 6 hari kali 3, 28, ya, 28, bener gak? 26, kita kerja 26 hari, 26 hari bagi 500 ribu, berapa lo bayar? Itu lo bayaran kalian. Karena apakah cuma ini doang sisanya, selebihnya udah kita keluarin, ya kan? Karena itu angka pasti, itu adalah karyawan. Sama di sini, gaji 2 juta nggak cukup bu, 2 juta mah gaji, ya kalau tidak cukup artinya cari lagi yang lebih banyak gitu ya. Karena kalau di sini teman-teman, kalau di kita pakai mindsetnya adalah kita bukannya karyawan, tapi kita di sini adalah berbisnis. Kalau kalian punya usaha, punya bisnis, kamu punya toko sembako kan, pakai modal nggak? Pakai modal. Tapi kalau kita berbisnis di sini, lu nggak perlu modal. Lu cuma perlu tenaga lu cuma perlu kitanya mau atau tidak mengerjakannya. Ya, teman-teman ya. Nah, nanti saya sampaikan lagi. Kan kemarin sudah disampaikan sama kalian tuh. Di sini perusahaannya perusahaan apa sih? Sudah disampaikan kan? Ada yang hari Sabtu nggak datang, hari ini datang? Ada nggak? Nggak ada. Berarti semuanya hari Sabtu datang, semua datang sini ya? Iya. Oke. Buah buku, buah catatan, silakan dikeluarkan.